kisah dan cerita yang berlaku dalam pusingan 16 terbaik yang lalu. Oh, satu tolakan menarik untuk Parti Burn. Berjaya meloloskan dirinya satu antaran. Oh, ditanduk. Ditepis keluar oleh Suhaimi dan sepakan susulan dari Paulo Josue. Amaran awal. Paulo Josue. Top Romel Morales. Nah, sekali beliau dikasari oleh Pape Diakite. Dapat reaksi yang kurang senang dari Kapten KL City iaitu Paulo Josue. Terjahan lewat ke arah tampanan yang baik untuk Cece Kipre, kembali kepada Faisal Alim. Antara dari Faisal Alim, peluang untuk Trigano. Masih lagi dalam permainan untuk Kepa Sharman. Punca dari gerakan ini, sepakan sudut. Dan Faisal Alim sekali lagi menghantar bola tersebut ke dalam kawasan berbahaya untuk KL City. Dan Kepa Sharman, rembatan lirik terus mengecewakan Kevin Ray Mendoza untuk jaringan pertama Terengganu di separuh masa pertama ini. Sekali lagi kita melihat rembatan lirik ke sebelah kanan dan itu sememangnya sukar untuk mana-mana penjaga gol. Faisal Alim sekali lagi masuk ke tengah. Masih lagi dalam kawalan Faiz untuk Faisal Alim, dirempuh di situ oleh Irfan Zakaria. Namun pengadil meneruskan permainan. Faisal Alim meneruskan lariannya. Masih lagi Faisal, tolakan untuk Cheche Kipre. Diselamatkan. Bermula dari Faisal Alim, gerakan berkemalai, melambai-lambai bagai daun kelapa di pupuk bayu, terus mengelirukan musuh. Untuk Alif Zakaria, kembali mendapatkan Kepa Sharman di sebelah kiri. Ada Zafri di hadapannya, Kepa Sharman. Ada ruang dan terus. Cukup berbeza apa yang ditampilkan oleh pemain ini. Lihat, satu acahan menewaskan Zafri. Sikit ruang untuknya dan rembatan. Terus melepaskan rembatan dari luar. Terus melambungkan bola ke sebelah kiri untuk Kepa Sharman. Kamal Azizi. Sedikit tarikan. Insiden yang membabitkan Kepa Sharman. Kamal Azizi. Jadi Nafis Wahab. Ada layangan kad kuning sebenarnya untuk Kepa Sharman. Oh. Ya, sekali lagi insiden ini. Sentuhan yang jauh dari kakinya dan ada tarikan. Namun, kurang pasti. Mungkin insiden ini yang baik. Faisal Alim meneruskan lariannya. Masih lagi Faisal. Ada hadangan di situ dari Ivan. Kepa Sharman. Rembatan dari Kepa Sharman. Oleh Kepa Sharman. Hampir menjadi. Dan rembatan ini. The first timer. Pendek saja untuk Parti Ben. Kembali mendapatkan Paulo Josue. Ada tarikan di situ terhadap Alif Zakaria. Dan layangankan untuk Kapten KL City ini. Sememangnya satu professional foul dari Paulo Josue. Kerana sedar akan bahaya yang datang. Cuba dicipta oleh Alif Zakaria. Di situ oleh Cece Kipri. Percaya mendapatkan Romel Morales. Faiz Nasir memberikan cabaran. Dan tarikan dari Faiz Nasir. Mahukan Faiz Nasir. Benar sekali. Belum selamat untuk Terengganu. Kamal untuk Zafri. Antaran sekali lagi untuk Romel Morales. Masih lagi Romel Morales. Satu acahan dari Romel Morales untuk Paulo Josue. Terlepas. Namun masih lagi dalam kawalan Hadi Nasir. Kekuatan fizikalnya dan berjaya juga untuk menolak. Satu square pass. Cari Paulo Josue. Yang tidak bernasib baik sekali lagi. Senyuman. Karan antara Adib dan Paulo Josue. Dapat reaksi ya. Saya kurang pasti layangan kad kuning ini untuk siapa. Kebelakang dari Romel Morales dan
tembungan di antara Arif Zainuddin. Kecederaan di bahagian muka yang diterima oleh Arif Zainuddin. Bina kariernya bersama UiTM. Berhijrah ke Alif. Faiz Nasir agak sukar. Ruang yang sudah bersempit. Dan Alif Zakaria sedang mengalami kecederaan. Ikutan insiden ini. Belakang ke belakang dari Faiz Nasir dan sentuhan di situ dari Terengganu Berjaya kembali mendapatkan penguasaan bola. Habib dengan terjahan agak kasar dari akram mainan terhadap Faiz Nasir. Dapat reaksi yang agak marah dari pemain-pemain Terengganu. Dakwa ada terjahan dua kaki dari akram. Lihat sekali lagi lutan antara beliau. Oh, saya kurang pasti. Azam terus kepada Paulo Josue. Hantaran untuk Romel Morales. Oh, ada kesilapan dari Suhaimi Hussein dan apa yang akan berlaku? Layangan kad merah untuk Suhaimi Hussein. Kesilapan yang mengundang kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Lihat saja bagaimana riak wajah Suhaimi menceritakan segalanya apa yang berlaku. Dan kini Terengganu juga hampir pasti menerima nasib yang sama. Kesilapan dalam membaca bola tersebut dan insiden yang berlaku di luar kotak penalti ataupun kawasan penalti Terengganu. Dan layangan kad merah itu pasti. Dan saya kira sepakan percuma untuk KL City betul-betul di luar kotak penalti. Dua perlawanan berturut-turut Terengganu bermain dengan 10 orang pemain. Suhaimi Hussein terpaksa akur dengan tugas yang akan diambil oleh Sharmiza Yusof. Adakah Ceras akan kembali dengan sorakan dari peminat tuan rumah? Peluang untuk KL City dari Paulo Josue. Satu tampanan dan satu rempatan diselamatkan oleh Sharmiza. Wow, buruan buat KL City di kala situasi yang cukup berisiko untuk Terengganu. Sharmiza Yusof luar biasa. Tiga kali, dua kali sebelum Faisal Jai mendapatkan kepada Sherman, gagal di situ. Dilarikan oleh Giancarlo. Habib Harun dengan satu cubaan untuk merampas bola. Dihadang baik oleh Papi Rakite. Dan kini Terengganu merancangkan sesuatu. Satu break attack yang mau dilakukan. Ada tarikan dari Dr. Lambert yang hampir pasti akan dihukum oleh Nafis Wahab. Layangan kad kuning. Nah, tindakan Pak Sherman bukanlah saya kira akan terus melakukan larian pantas dari Faisal Alim. Cuba untuk menewaskan Giancarlo. Perebutan antara Faisal dan Giancarlo. Dan Faisal dipersalahkan. Akan dari Arif Syakirin. Sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Dan layangan kad kuning untuk pemain yang baru sahaja masuk.
dan pelibatannya terus. Setelahnya dari terlakan man out untuk Faisal dan situasi 50-50. Muhammad bertindak dengan lebih baik. Abi Harun untuk Azam. Noah Ibrahim dan tamat aksi di Sedo buat sepak Kuala Lumpur ceras. Aksi yang penuh dengan drama. Dengan jaringan dari Kapah Sherman di minit ke-14. Cukup untuk dibawa pulang oleh Terengganu sebagai bekalan ke Sedo Sultan Mizan Zainal Abidin Gombalak.